dan alma mater kepada Rektor Universitas Tadulako. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan pesan alma mater, saya dan keluarga besar Universitas Tadulako menyampaikan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2015. Semoga Allah tetap memberikan keberkahan dan kesehatan pada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Universitas Tadulako. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Bapak Kejati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Danren 132 Tadulako, dan Bapak Danlan Palu. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palu atau yang mewakili pimpinan SKPD Provinsi dan Kota Palu yang sempat hadir, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sempat hadir. Kami hormati mitra kami dan pimpinan perbankan yang sempat hadir, para guru besar, anggota senat akademik Universitas Tadulako. Kami hormati pimpinan fakultas, lembaga, serta pengelola satuan akademik dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang kami hormati tokoh dan keluarga besar kami di sekitar kampus, baik dari Tondo, Fatutila, maupun masyarakat yang bermukim di sekitar kampus Universitas Tadulako. Yang kami banggakan para dosen, staf administrasi, anak-anakku mahasiswa. Yang kami banggakan para orang tua, para wisudawan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat di hari yang berbahagia ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana bahagia untuk mengikuti sidang senat terbuka Universitas Tadulako sebagai bentuk inaugurasi melepas generasi muda Tadulako dalam wisuda ke-77 tahun 2014. Atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika Universitas Tadulako, saya menyampaikan penghargaan dan mengucapkan selamat atas keberhasilan para orang tua dan para wisudawan dalam meraih dan menggenggam setitik rahmat dari Allah. Keberhasilan wisudawan merupakan pertautan tiga dimensi, yakni doa dan pengorbanan orang tua, kerja keras para wisudawan, serta kemampuan Universitas Tadulako dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan wisuda lulusan kali ini, Universitas Tadulako akan melepas 1.120 orang wisudawan, terdiri atas 58 orang lulusan pasca sarjana S2 dan 1 orang lulusan pendidikan doktor. Sementara dari sarjana strata 1 dan diploma sebanyak 1.061 orang. Mereka ini berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 39 orang, Fakultas Teknik 63 orang, Fakultas Peternakan dan Perikanan 10 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 561 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 125 orang, Fakultas Ekonomi 73 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 32 orang, Fakultas Hukum 95 orang. Bukan alumni Universitas Tadulako 47.700 orang ini akan melepaskan jaket alma maternya.
dalam suasana bahagia saat ini, bahkan ada di antaranya sudah hitungan bulan akan mengakhiri masa tugasnya sebagai abdi negara. Dan delapan lulusan strata 2 tersebut SH MSI lahir di Watan Sopeng pada 17 Juni. MSI Insinyur Dasar Saro MSI Terus Dahlan Oleh Baisu MPD MSI mereka adalah Insinyur Haja Septina F. Manilu MSI. Terima kasih, silakan duduk kembali. Adalah saya tahu karena kedelapan alumni ini saya bertindak sebagai pembimbing utama tesis mereka dalam menyekolahkan mereka ke jenjang S2 dilatari oleh implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2015 di mana ditegaskan bahwa staf dosen perguruan tinggi yang dapat menjalankan tugas-tugas kirdharma hanya mereka yang serendah-rendahnya berpendidikan S2. Dan bagi mereka yang tidak berpendidikan S2, pilihannya hanya satu. Bila usia mereka belum masuki batas usia pensiun 65, maka yang bersangkutan akan dijadikan sebagai tenaga administrasi. Atas pertimbangan itu, kami dan Universitas Lampung berkewajiban memikirkan langkah-langkah strategis untuk mereka. Sebagai penghargaan paling bermakna lembaga ISI hanya dengan orang yang memanfaatkan dengan baik dan tidak harus meninggalkan keluarga belajar dan belajar. Alhamdulillah, hari ini mereka telah sukses melalui desain ikhtiar nikah dan undang-undang di singkat PAS di Karo. Hadirin yang kami muliakan, ikut memberi warna pelan dalam pelaksanaan ini sudah pada hari ini dengan torehan prestasi di bidang ilmunya masing-masing. Khususnya menyelesaikan pendidikan doktor ilmu pertanian hari ini adalah Dr. Santuni Lawi S.Pd.Pd. Dia adalah penggawa yang mengawal kebersihan dan keindahan kampus di bawah naungan UPT Natalita atau penataan lingkungan. Terima kasih. Jadi dan akademik Bapak Profesor Haji Hasan Basri M.A.Ph.D. Para wisudawan dan hadirin yang saya banggakan, bagi wisudawan hari ini mereka telah diberi bekal sebagai modal yang dapat digunakan untuk masa depan dan di waktu mendatang. Masa depan diharapkan dari ilmu yang dipegang bisa memberi manfaat untuk meraih yang lebih baik. Sementara di waktu mendatang dimaknai sebagai kesiapan menerima suatu risiko atas kemampuannya dalam membangun konstruksi jati diri yang berdimensi adaptif. Itulah sebabnya yang mampu pendidikan juga kepandaiannya yang diraih selama membangun tetapi menghadapi kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Walau secara kasat mata mereka telah meraih hampir semua gelar akademik, kepada alumni Universitas Lampung tentu dititipkan seperti harapan sebagai anak bangsa agar bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Selain mampu menggunakan ilmu yang telah ada dalam memorinya, juga dapat mengembangkan jati diri yang bersahaja. Jangan sombong karena ilmu, jangan takabur karena pendidikan, jangan merasa bahwa ilmu dan pendidikannya lebih dari ilmu-ilmu lain. Semua ilmu bermanfaat untuk peruntukannya, dan ilmu yang tidak berguna bisa ilmu itu dijadikan indikator dalam merupakan kerendahan hati bahwa di atas langit masih ada langit yang telah menjadi sejarah tersendiri dalam kehidupan. Ada di antara kita bahkan anak-anak mahasiswa sendiri yang karena emosi jiwa dan dorongan egonya yang disalahtafsirkan sebagai identitas dan jati diri lupa bahwa bertutur adalah hak, tetapi yang mendengar tetapi peringatan bahwa di atas bukit masih ada awan, di atas awan masih ada langit, dan di atas langit pun masih ada langit. Itulah sebabnya sangat diharapkan agar para alumni hari ini dapat memahami integrasi antara hard skill dan soft skill sebagai modal raksasa dalam menghadapi tantangan demi tantangan di masa yang akan datang, dalam menempatkan diri pada ruang dan dimensi yang dinamis. Bapak Gubernur dan para wisudawan yang kami banggakan. Oleh sebab itu,
momen yang sudah hari ini adalah titik yang memadukan dua saat yang bermakna ganda. Di masing-masing alumni ada dalam genggaman kalian. Sebagai alumni Universitas Tadulako, kalian akan meraih apa yang diinginkan. Kuncinya hanya satu. Jaga etika ilmunya, mengajarkan bersikap secara bersahaja, bertutur secara santun. Yang dituduh tetapi tidak melakukan, daripada tidak dituduh namun melakukan. Kami sebagai guru, kami percaya kemakmuran kalian, almamater kalian sangat berkeyakinan. Tetap kami percaya akan memiliki kata, tetapi jauh dari kesahajaan. Itulah yang dibutuhkan saat ini. Kegagalan, itulah pula sebabnya. Titik kegagalan, jangan khawatir. Yang berikutnya, insya Allah, untuk bergabung dalam wadah ikatan kekeluargaan alumni. Seperti halnya para alumni-alumni perguruan tinggi lain terhadap almamaternya. Berikanlah tiga hal sekaligus kepada alma mater kalian. Menghibahkan apa saja yang dapat bermanfaat untuk adik-adik kalian. Baik itu sarana. Ketiga adalah saran, masukan, dan kritikan. Bagi itu, agar ada pembeda antara alumni dan bukan alumni, maka alumni harus fokus pada yang pertama. Bisa terus berbenah hingga menjadi perguruan tinggi negeri yang layak diperoleh. Atas keikutsertaannya ini sudah pada kesempatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyatu Universitas Tadulako atas perhatian yang diberikan sehingga Universitas Tadulako bisa terus melanjutkan tugas-tugas pendidikan bagi para putra putri terbaik bangsa, khususnya warga Sulawesi Tengah. Rasa hormat dan rasa bangga kami terhadap Bapak Gubernur Dr. Haji Romli Jagolan SC karena sikap dan pribadi beliau yang tidak pernah memberi warna politik terhadap kampus yang sama-sama kita cintai. Semoga kebaikan dan perhatian Bapak Gubernur menatap limpahan rahmat ya. Apakah Polda Sulawesi Tengah, Pak Brigadir Jenderal Polisi Idam Aziz beserta seluruh jajarannya yang selama ini senantiasa berkenan memberikan bimbingan-bimbingan hukum untuk dan dalam rangka upaya pencegahan terhadap berbagai penyimpangan di Universitas Tadulako. Demikian pula kepada Bapak Kepala TPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dan berbagai mitra baik dari perbankan maupun dari unsur lain. Semua itu adalah bagian dari perjuangan kata orang bijak. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan menentukan kejayaan. Dan kejayaan itulah menentukan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hikmah kepada mutiara-mutiara terlarang yang saat ini kita lepas. Pergilah kalian untuk bahagia. Biarkan bahagia kalian memenuhi almamater tercinta Universitas Tadulako. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.